Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Leimert, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Hari ini kebetulan di Austria lagi hari libur teman-teman, dan kita mau masak panggang ayam. Jadi panggang ayam ala Indra. Hari ini saya kasih nama panggang ayam caca karena bumbunya semuanya masuk, caca-caca. Oke, so kita siapkan dulu apa bahan-bahannya, kita masak, oke? Jadi hari ini kita masak ayam panggang caca-caca, teman-teman. Jadi semua bumbu dicaca-caca di dalamnya. Semua bumbu dimasukkan, bumbu kare, paprika, semuanya, pokoknya semua bumbu akan saya masukkan ke dalamnya ya teman-teman. Dan ini harus saya belah seperti ini atau saya potongin, disobekin seperti ini biar bumbunya masuk ke dalam teman-teman. Karena saya nggak suka kalau dadanya itu nggak ada rasanya ya. Jadi saya bikin seperti ini biar bumbunya bisa masuk ke dalam seperti itu. Sekarang kita bumbui. So, ini kare, bumbu kare lengkap ini. Kalau nggak ada bumbu kare, kunyit, teman-teman. Serbuk kunyit ya. Terus serbuk. Ini serbuk dari bawang putih. Kalau nggak ada serbuk, silakan yang segar, tambah bagus. Pala. Pala, paprika, serbuk paprika, kalau ada serbuk paprika, kalau enggak ya, terus ini merica, oke, dan garam teman-teman, yang banyak garamnya. Biar asin, biar gak kerasa ya bumbunya. Terus jangan lupa ketumbar. Pokoknya ini semua caca-caca. Terus kita campur seperti ini. Dalam juga jangan lupa ditengkurapkan juga. Oke. Itu bumbunya seperti ini teman-teman, lihatlah kalau kurang kerasa, kurang garam, ditambahin garam ya. Oke, terus tuangkan minyak teman-teman. Chicken sayang, chicken polio ke pustak. Terus ini minyak, jadi tambahkan minyak goreng biar seperti digoreng. Oke, terus ditaruh di dalam kulkas selama satu jam, jadi dimarinasi selama satu jam ya teman-teman. Oke, ini sudah satu jam teman-teman, jadi sudah satu jam lebih ini. Jadi saya kasih wortel di bawah, ada bawang bombay, tuh ada bawang putih seperti itu, sebagian bawang putih sama bawang bombaynya di dalam. Tuh, sekarang kita mau panggang teman-teman. Sekarang kita panggang teman-teman 200 derajat Celcius selama 1 jam lebih ya. Kita rebus kentang dulu, habis itu kita bumbui kentangnya. Terima kasih.
Kenapa ya hukum teater saya? Sudah selesai teman-teman. Kita mau makan. Papa, you have to do something first, not like that. You have to finish eating first. Finish cooking first. It's not finish cooking yet. Sudah jadi ayamnya teman-teman. Lihatlah ayamnya. Nikmat sekali. No. Itu pantatnya enggak saya potong teman-teman. Harus dipotong ini pantatnya ya. Oke. Makan time. Papa sudah ngambil ini. Keep it to Leo, Papa. Leo, which one you want? You want to have chicken legs? Chicken legs. Pocket, put closer here. Okay, okay, Leo. Yeah, that one is crunchy already. Try. Try. Don't watch you always. You, but don't always watching your iPad. Here your fork. What small? Cross it for me. No, cross it. This one is for me. No, I tweet later. Kartoffel. Yo, kartoffel nice. Ini punya saya, teman-teman. Saya suka chicken wings-nya. Jangan lupa sambal. Enggak ada nasinya ya, teman-teman. Enggak bikin nasi kita. Nasi also nice. It's nice. It's nice. Then eat the potato first. Du kannst mit der Hand essen. Give your plate to me. Mama has no time to cut it. Good. Saya nggak videoin semuanya karena suami saya lagi nggak pakai baju. Is it enak papa? Enak, ya tuh sih enak. Enak. Good, Leo. Enak or not, Leo? Enak? Yo, enak. Yo, enak. Say here, yo, enak? Enak. Enak. Enak, then sit down and eat. Enak.
Ini saya ngambil balungannya ini lo, teman-teman, balung. Saya suka tulang-tulangnya. I love the bone. Jadi ayam saya ini rasanya itu rasa Asia, rasa Eropa, rasa Timur Tengah, teman-teman. Jadi ini orang-orang di seluruh dunia bisa mencoba resep saya ini. Enak sekali ini. Mau bule, mau Indonesia, mau orang Arab bisa makan ini. Thank you.